Panen cangkokan bonsai, Kimeng. Menurut ini akar udah banyak itu kisaran berapa hari itu tuh, Bang? Bang Dayani, Bang Kang Darsa bonsai. Oke, selamat sore, kembali lagi di channel Prayitno Japra Banten. Semoga sukses terus. Amin. Maju terus. Amin. Ini sekitar satu bulanan lah, kurang lebih satu bulanan. Kurang akar sudah penuh. Satu bulan. Dipindah langsung ke campuran kokam itu sudah kuat, nggak bakalan busuk lagi akarnya. Jadi ini di ground dulu ya Bang, biar sinkron, dan di atasnya dicangkokin. Akarnya udah penuh. Jadi kalau mau program cabatang enak, langsung ditanam. Akar sudah mulai agak coklatan, agak lentur, baru kita pilihin pecah batang. Bisa gak lama kalau untuk pecah batang, kalau udah akar kayak gini paling sekitar 2 minggu juga udah bisa diangkat langsung pecah batang lagi. Kalau yang suka program pecah batang, kawan-kawan, nah, diharapkan akar biar seperti ini, jadi lebih cepat, lebih mudah. Harus ngebul guys, ngebul terus ya. Biar kayak semangat dapur, semangat 45 menghasilkan panen selama satu bulan lebih. Akar udah penuh dari media cangkokan tersebut. Cara satu minggu juga udah bisa dipilihin, setengah bulan udah bisa diwiring lagi. Itu dalam proses di pot ya. Kalau di kronan enak. Boleh. Hasil kronnya juga udah mantap guys. Hasil kronnya ini udah roboh, harus diangkat kembali. Mungkin besok ngangkat kronnya. Ini besok diangkat di posisi ulang lagi biar ntar sesuai percabangannya, karena itu udah roboh nih. Ukuran begini, ini udah roboh begini, jadi besok harus direposisi ulang lagi. Kalau nggak direposisi ulang lagi, ntar rusak. Udah gerak ya, tuh yang doyong terasa miringnya. Karena gerak udah keberatan ini beban. Ini keberatan beban, makanya di sini diproses cangkok dan direposisi ulang. Ini mah langsung dua ya? Dua ya, cangkok kapan? Cangkok apa namanya, Bang? Cangkok
sate. Cangkok sate. Ya. Satu, dua, satu batang itu ada dua cangkokan. Ada dua, tiga, enam, kuat sedikit lemah. Cuman yang di bawah itu cenderung biasanya sih bertahap. Kalau cangkok sate bawah dulu, ya selang berapa hari, atasnya selang berapa hari lagi, atasnya lagi ditahan bareng biasanya mah. Oh, kalau cangkokan iya. Sate itu maksimalnya itu tergantung batang itu ya, Pak? Ya. Apa gimana itu? Kalau cangkokan sate mah nggak tergantung batang sih. Kita keinginannya aja mau dibikin bahan seperti apa ya kan. Kalau ya seperti ini batangnya juga bisa dicangkok sate. Cuman sistemnya itu tadi bawah dulu selang berapa hari, ya kan, selang 2 hari ataupun 3 hari atasnya. Jadi bertahap. Kalau bareng biasanya itu tadi akar yang paling bawah itu paling dikit ya kan. Oh iya. Namanya cangkokan sate, orangnya juga pernah makan sate. Cangkokan sate lagi guys. Tuh perbedaannya kalau bareng. Atas, bawah, mantap. Emang yang dari sate, soalnya pernah makan sate guys. Panen banyak guys di cangkokan kimeng atau beringin. Ikutnya beringin apa ini, Bu? Kimeng. Beringin kimeng, kimeng. Nah ini kendala dari para sobat buahnya biasanya menanyakan tentang hama ingrah ini buangnya pakai apa ini? Yang putih-putih apa insektisida apa? Ya bisa pakai itu juga bisa rinso. Ya. Hama kupu, kupu-kupu. Ya. Kalau orang Jawa itu disebut hawa ingrak untuk hama yang menempel yang seperti ini guys. Kita bisa semprotkan melalui insektisida. Tinggal kita tanam dalam media pot. Oke guys, sekian dulu dari saya. Salam sobat bonsai. Jangan lupa like, komen, serta subscribe nya. Atau tekan loncengnya di bawah agar tidak ketinggalan lagi video-video dari Prayitno Japra Banten. Ini sewaktunya penanaman dalam bonsai cangkokan kimeng tadi yang barusan udah dipanen. Kayaknya dapat banyak itu ya, Pak? Iya. Kurang lebih ada berapa cangkokan itu? Ada 20-an lah lebih. 20, kisaran 20-an ya. Iya. Bagi teman-teman yang lahannya minim, jadi nggak usah bingung tentang lahan. Karena hobi mah nggak ada kendala sebenarnya. Wah, penuh dari media cangkokan tersebut. Keren banget akarnya, udah coklatan gitu. Dari medianya kita tinggal tanam ya, biasa tuh kokam, media kokam sama sekam. Sekam si tanah dikit paling.
kayaknya masih ragu, atasnya kasih pasir juga bisa, ataupun tanah juga bisa ya. Kalau masih ragu, kalau pakai kokam semua masih ragu takut rontok ataupun apa, kasih bukan tanah ataupun pasir ya, contohnya tanah seperti itu tuh bekas media waruk kemarin ya habis. Walaupun medianya bekas karena nutrisi bawahnya banyak, ini cuma buat mengikat doang ini agar lebih kencang, lebih kokoh, nanti nggak usah diikat. Rencananya ntar kalau udah dek dicangkokin lagi, bawa di setting dulu pecah batang. Sebenarnya bisa sih pecah batang dulu, kalau bisa mah triknya pecah batang dulu baru dicangkok, setelah itu bisa. Berarti awal dulu baru bisa. Iya. Awal atau sesudah itu udah bisa pecah batangnya. Ini pecah batang dulu, kalau sudah kambium sudah mulai membotak, pecah batang sudah mulai benar-benar sembuh, baru dicangkok juga bisa. Jadi agar lebih kuat lagi biar enggak roboh tentang cangkokan ini, perlu adanya pasir atau tanah jadi enak kuat, agar lebih kuat lagi atas batang yang baru kita cangkok. Oke, terima kasih buat semuanya.